Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Pekan ke-8 lanjutan BRI Liga 1 2021 mempertemukan Persija Jakarta antara Madura United. Pada laga ini, menjadikan ajang reuni antara Jamerson Xavier dengan para ofisial dan pemain Persija Jakarta. Meski bertemu teman-teman lamanya, Jamerson Xavier tetap bermain dengan profesional. Terbukti, dari beberapa momen Jamerson terus menjaga ketat pergerakan Marco Simic. Pada momen tersebut, keduanya nampak seolah tak pernah saling kenal sebelumnya. Hal itulah yang membuat keduanya dianggap bermain dengan profesional. Meski begitu, Persija Jakarta mampu memenangkan laga kali ini dengan skor 3-2 atas Madura United. Penampilan Marco Simic dan juga Andri Tani patut diacungi jempol. Marco Simic mencatatkan 2 gol. Sedangkan Andri Tani berkali-kali mampu menyelamatkan gawang Persija Jakarta dari kebobolan. Terlepas dari hal tersebut, Marco Simic tertangkap kamera menangis usai dirinya membuat Jamerson da Silva tidak berkutik pada laga kali ini. Bahkan ketika laga usai, keduanya terlihat berpelukan tetap menjunjung tinggi sportivitas. 90 menit lawan, setelahnya tetaplah kawan selamanya. Bahkan, Jamerson Xavier dengan rendah hati mau memberikan selamat kepada Marco Simic atas 2 golnya dan kemenangan Persija Jakarta. Ya, udah selesai kan untuk video dari Ruang Football? Nah, mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.